kita ke apa? Kayseri ke RCS ya? RCS Do. RCS Do. Da itu trip. Cek nama kayak nama sih cek. Itu kayak semacam di bursa gitu. Kita udah mau jalan kang. Siap kang. Kita otw. Kita pakai ini apa ya? Apa? Pakai ini kita ya. Tulu. Kita mau jalan ke mana? Si, apa? RCS kayak RCS. Nah, bodo amat lah itulah. Pokoknya itu salju kayak bursa. Ini kita udah mau TW bentar lagi kita kesana. Jadi kayaknya cuaca sangat mendukung, Pak. Betul sekali. Siap. Baik, ikutin terus. Siap. Udah itu trip OTW posisi lagi di Kayseri. Sekarang kita mau ke Gunung RCS. Yang which is itu, yo, which is man. Itu gunung salju dan mau main-main salju. Ikutin, men. Kawan. Makasih banget bang. Kawan-kawan main bang. Lagi bang. Ini kita tadi di rumahnya si ini teman kita di Kayseri. Orang Yaman. Kita sangat berterima kasih sekali ya kan atas jamuannya, atas kasurnya yang sangat empuk sekali, makanan rotinya ya masya Allah. Remotnya. Terus humble-nya juga. Semoga Allah balas semua kebaikan antum. Oh benar kali, berapa orang men? Bang, dia bang. Mantan, bang. Bang, katanya tadi saya mau ngajak foto, Bang. Eh, Bang. Oh, iya, siap, siap, siap. Wah, siap. Gimana di sini? Yuk, jadi pas kita mau perjalanan ke Gunung RCS, wah, pemandangannya ini kita emang harus berhenti sih. Keren banget, Bos. Mantap. Nah, di sini mau nerbangin drone. Ntar drone-nya ngikutin di atas mobil ini. Kita mau main ski? Oh, main ski. Kemana? Yeah. Di tuh gunung itu. Gunung itu kita main ski. Itu dari sono ya. Oh, kayak ya, ini ya. Kayak puncak gitu loh. Kayak puncak, tapi ini lebih parah. Itu lu bisa merah. Bisa lihat itu ada gunung se kayak Gunung Bromo dah, itu tingginya. Parah. Iya. Tapi putih warnanya tapi gitu. Tapi putih gitu. Enggak tahu gimana dah ini, enggak tahu dicat apa gimana. Eh. Enggak ngerti lagi saya gitu. Halo guys. Kita sekitar 15 km lagi. RCS ke Gunung RCS di Gunung S di Kayseri. Kanan apa lurus? Kanan. Nanti kita main ski di sana. Oke. Okay. Itu wah parah banget udah kayak Gunung Everest gitu pak. Pegunungan Everest tuh. Si Bang Tagi lagi jadi pilot. Bro, beh, gila RCS di luar ekspektasi men. Gue liat teman-teman gue yang di RCS story-storynya, kelihatannya keren ya. Tapi kalau pas kesini langsung, beh, gila anjir, lebih keren dari yang di story. 10 kali lipat, sumpah. Kayak di kutub-kutub. Parah banget. Parah anjir. Kayak di kutub, lihat nih men. Jadi gak enak nih Pak Ustadz disupirin nih Pak. Aduh ya Allah. Aduh saya jadi gak enak nih. Ini kan cuma ekspektasi. Oh iya iya iya. Aslinya yang wajibnya yang pegang kamera nih. Disupirin ini disupirin Pak Ustadz. Yang pegang kamera dari Sakarya sampai kesini. Subhanallah. Halo rakyat milenial, kali ini kita baru sampai di Kayseri di RCS, Gunung RCS. WhatsApp rakyat, rakyat milenial. Ini min 10 ya. Ini kita enggak pakai kos. Mau min 10? Enggak pakai kos. Lu enggak bawa menu. Enggak pakai kos tangan. Merhaba sole merhaba. Lucu banget ini. Salam. Siap-siap bidun gua siap. Kamu enggak pesan, Pak. Lucu banget. Hai. Halo. Halo Indonesia, soleh.
Merhaba Indonesia. Halo teman-teman sekalian, rakyat-rakyat milenial yang saya cintai. Ini benar-benar dingin banget dan di sini -3. Jadi emang benar-benar dinginnya itu enggak kawe. Sono Pak yang bagus Pak, ini Pak. Benar-benar mantap tuh. Teman-teman ini, kalian bisa lihat ini perbedaannya yang ke vlog kita kemarin yang di Uludag. Itu beda banget. Yang sini kelihatan, wah, cerah banget men. Jadi gunungnya semuanya kelihatan. Kalau yang di Uludag bosok men. Di Uludag tuh kabut doang. Mantap tuh di sini tadi lagi nerbangin drone. Di teman gue ini lagi nerbangin drone. Mana lagi drone-nya kelihatan. Ini tuh jadi kalau mau tuh pada alih-alih Pak, anak-anak mau main kayak atau main ski itu ke atas. Pokoknya ada ke atas kereta gantung gitu. Terus mainnya dari atas. Dari atas terus turun ke bawah, main lagi terus bolak-balik kayak gitulah. Ini ada yang main kayak lagi. Ini mau main kayak nih. Mantap tuh. Oh, shipping. Kita gelis deh. Ketika kita di sini juga gabut, main ski juga enggak, cuma foto-foto enggak jelas. Mending kita nyari kenalan aja, bos. Say hello. Hello. Turkish. Nerasi. Kaiseri. Kaiseri. Beda di hidup dari Indonesia ini. Berapa? Berapa? Siapa tak? Hah? Cantik. Halo guys. Ada cewek cantik, Pak. Cewek cantik, hei. Abla. Sene. Video cek video di Indonesia. Kamu cantik. Say hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum selam. Ne arıyorsunuz? Bugünle. How are you today? Hoş geldiniz kardeş. Welcome to Kayseri. Erciyes. Very good. Çok güzel. Thank you. Merhaba Indonesia'lar. Merhaba Televole. Söyle merhaba Indonesia'lar. Nereye çağırıyoruz? Seni okuyor musunuz? Okuyor musunuz? Evet okuyorum. Nerede? Üniversite. Lise. Yok Kayseri burada. Üniversite. Lise. Lise üniversite. Oh, anak SMA bro. Nereye selam söylüyor kardeş? Afrika'ya. Afrika. Afrika. Kayseri'den Afrika'ya selam. Endonezya. Endonezya kardeşlerimize selam. Endonezya kardeş. Okey, hadi. Tamam. Güzel mi? Selfie, hadi selfie. Oh, güzel. Beraber güzel. Selfie. Burada. Ya, burada. Hadi, selfie. Ayo bang, ayo bang. Beraber. Indonesia selam. Yapmasan iyiydi. Şöyle yap. Arda şöyle yapacağım. Hayır. Hayır, böyle. Böyle. Gini lah guys, harusnya guys. Nih. Kita pernah beli es serut kayak gini. Es. Ini es bisa root. Bikin es kepala milo guys. Bisa. Lihat di belakang situ. Itu ada teleferi ya. Jadi rencana kita mau main ski, tapi tadi gua malas sebenarnya sih, tapi kata mager mereka gitu ya? Kan sayang. Lagi di sini sayang banget. Kapan cuman. Lagi kan? Kapan lagi main kayak ginian gitu. Kapan lagi? Kan di sana kan? Cuma ada enggak tahu di situ. Di Mesir cuma ada pasir, ada unta. Sekali main ski di pasir gitu. Jadi mumpung kesini harus main ski, mau nggak mau harus main ski. Backlight ini orangnya banyak banget sumpah. Lu lihat backlight itu udah kayak orang kumpul konser gitu. Dari jauh tapi pas lewat pakai mobil, gua kira penguin. Ternyata orang pak. Tuh, gua perosotan itu. Dan gua benar-benar nggak pakai apa-apa, cuma sweater doang. Ini cuma pakai kaos 2. Min 10 bapak ini, min 10. Serius min? Min 10. Iya lihat dah, min 10. Ngaco nih, tapi anginnya gak terlalu sih. Ya kata kakak min 10. Hah? Oh ngasal kakak. Siapa ketemu? Nih liat. Mana orang min 7 berapa? Doang. Hah? Min 3 coy. Min 3. Gimana pun juga min pak. Main ski pak. Snowboard. Gile main ski men. Di Luda gua udah nyoba ski. Lu apa tuh snowboard? Snowboard. Anjay snowboard men. Ski. Kon gak main ski dasar? Enggak. Kon katanya lapor ini, Cok. Kon lapor ini? Up susah, Pak. Serius, huh? Anda harus percaya bahwa main ski itu sangat susah sekali. Susah, jangan. Kau salah ya? Saya saja sudah beribu-ribu kali jatuh gitu loh. Gila, gue jalan kayak penguin, sumpah. Kayak apa? Yang keras loh. Jalan kayak penguin gue.
Naon ieu teh? Ya urang rasa penasaran ieu teh naon sih? Ieu naon? Mana? Ieu jeung naon? Heuh urang karek tinggal. Jadi kita cuma punya waktu sekitar ya sekitar jam 5 tutup sebenarnya, tapi enggak tahu deh nanti gimana di atas. Mudah-mudahan enggak kabut ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi insyaallah lah, insyaallah. Insyaallah kita harus agak gece nih. Coba kayak Bang Gojek gua. Bang. Ini pakai ini. Biar aman. Kayak Bang Gojek. Abang GoFood gua. Abang GoFood Gokar. Siap enggak? Siap enggak? Siap lah. Asy. Udah siap nih. Anjay. Aman. Udah. Yuk. Yuk. Siap, siap. Ready? Iya, dok. Mana cari kejauhan atasnya? Aduh, iya ya. Kita mau ke atas. Dan ini tempat main ski. Kita mau lihat Taki mainnya gimana main skinya ya. Kita mau lihat ya Taki Malik mainnya kayak gimana. Bisa enggak dia? Parah sih, man. Dilihat main-main ski kayak gini parah. Dia ngomong biasa di Alaska. Kita pengen tahu nih kayak gimana. Oke. Okay? Dan mulai terlihat. Woi. Mulai terlihat ini anaknya, ini anaknya, ini ini. Mantap, Pak. Kayaknya enak, Pak. Mantap, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seru ya, Ge? Enggak apa-apa. Seru. Sakit enggak? Sakit enggak? Seru ya, Ge? Mantap, mantap, mantap. Kita tungguin lagi. Anjas. Dia kayak gimana Anjas mainnya? Sepertinya lancar-lancar sekali ya, Pak. Biasa aja sih. Awas remnya, awas. Awas remnya, awas. Lol. Hah? Kita sambil lubang tadi, dia nggak bisa ngerem, kasihan. Ya takutnya kan langsung di sini gitu. Ini kan perbatasan ininya, main skinya. Tadi bisa ngerem nggak? Ngerem gue duduk kayaknya. Gini. Lu langsung dijatuhin ya? Enggak, duduk. Susah coy. Susah ya? Makanya gue up. Nyerah gue. Up. Gue udah lupa main di Alaska gimana, soalnya udah sibuk usaha, kerja. Udah biasa di Alaska. Udah biasa di Alaska tadi ngomongnya kayak gitu. Gue main kayak gini aja sebenernya pakai kaos doang. kayaknya seru tuh dari sini ke atas turun gue. Kalau nyobain ini. Real Life Living Productions. Halo bro, ini sekarang udah maghrib, kita langsung aja nyari masjid. Itu deh masjidnya. Kita langsung mau wudhu ke wudhu. Kita langsung aja ke mana mobil ya pak? Hah? Mana pak? Kita sekarang manggil dulu Pak Ustadz Taki. Oh, Pak Ustadz. Kita sekarang manggil dulu Bang Taki, terus ke masjid. Udah itu langsung ke padok ya. Sampai ketemu besok bro. Ya sampai ketemu besok di Kapadokia. Yuk, jadi waktu itu kita dari kayak seri langsung Kapadokia. Kapadokia itu lumayan famous di Turki, kawasan terbaik, apa wisata terbaik di Turki. Hah? Harganya. Oh, harganya itu. Ah bangke, ulangi. Kapadokia itu tempat, nah kayak gini, tempat balon-balon yang lumayan nomor 1 lah di Turki, lumayan kawasan-kawasan terbaik di Turki. Siap, see you next video bros.